warisan bintang pujaan Anda. Hello, apa khabar penonton TV3? No, amat rindu dengan peminat-peminat No. Dan inilah rumah kecil No, iaitu Salon Kecantikan. Dan di sinilah terdapat sebuah butik kecil, perawatan muka dan juga unisex salon. Sini, Fendi. Ini makeup artist No dan juga stylist No. Untuk pengetahuan peminat-peminat No dan kawan-kawan No, ramai yang ingat salon eksklusif No ni mahal ya, tapi tak murah je. Macam biasa, salon biasa. Jadi jemputlah datang ya ke salon No. Image Noh kali ini. Cantik tak? Tak cantik pun cantik juga kan? Rambut, baju, itulah dia Noh Kumalasari. Sebab tiap-tiap kali Noh keluar muncul di TV ataupun di suat khabar, kalau boleh Noh ingin menukar-nukar image Noh dalam cara makeup, ya, gaya rambut dan juga pakaian. Supaya penonton semua dan peminat-peminat Noh semua tidak boring bila melihat Noh, ya. Ya, penonton semua. Image pada Noh adalah mustahak. Dan tetamu Noh yang pertama, tak lain tak bukan kakak Noh, Anita Sarawak. Tentang Kak Anita, dari sekolah-sekolah dulu, Noh dengan Kak Anita amat rapat sekali. Dan masing-masing kalau ada problem, kita saling memberitahu ya masalah masing-masing. Dan bila Noh menceburi bidang nyanyian, Kak Anita lah yang memberi semangat pada Noh untuk terus bergiat dalam bidang nyanyian. Dan tentang gosip pun ya, Kak Anita cakap kalau tanpa kritik kita tak akan mempelajari kita punya kelemahan. Dan satu yang Noh suka tentang Kak Anita, dia adalah seorang artis, seorang kakak yang berdisiplin, bekerja keras dan seorang yang mempunyai kepercayaan pada diri sendiri. Sana
tu perangai Noh kan, kalau Noh marah dengan siapa kan, Noh suka diam diri, bawa diri. Noh selalu kalau yalah sesiapa ke, dengan pekerja ke, dengan orang kat rumah ke kan, Noh selalu kalau marah, Noh ambil kunci kereta, Noh pergi driving, bawa diri lah, ataupun pergi swimming ke, tenangkan hati. Jadi bila hati tu dah relax balik, baru balik ke rumah ataupun datang jumpa dengan staff Noh dan kami bincang lah apa problem. Hingga awak lupakan kebahagiaan hari esok. Memiliki rambut yang cantik sangat penting bagi saya. Kini terdapat syampu yang menjadikan rambut saya selembut dan secantik ini. Syampu Lux dengan minyak sutra. Lux memperkenalkan suatu penemuan baru, penjagaan rambut cara Lux Vitalizing diperkaya dengan vitamin B5 dan minyak sutra memberikan rambut yang sehat. Penjagaan rambut cara bintang-bintang. Bahagian rawatan muka di sini. Dan untuk pengetahuan semua, bahan-bahan yang kita gunakan di bilik rawatan ini dan juga di bahagian salon adalah bahan-bahan yang terbaik, iaitu bahan-bahan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang beri Noh idea untuk buka perniagaan ini? Tak ada siapa, tapi apa-apa Noh buat, Noh ikut hati Noh. Dan hati Noh rasa dalam umur 35 tahun ni, Noh nak membuka sebuah salon kecantikan ya. Sebab Noh adalah seorang yang percaya pada kecantikan. Dan kalau Noh tua pun, Noh masih ingin kelihatan jelita. Ya, beralih pula dari perniagaan, kita beralih pula ke bidang lakonan Noh. Filem Noh yang pertama masa kanak-kanak dulu, kecil-kecil dulu, filem pertama Noh di Singapura berjodoh Tunang Pak Dukun. Masa tu umur Noh 4 tahun dan masa Noh remaja adalah 2-3 filem dapat Noh berlakon dengan Allahyarham P. Ramli dalam 2 buah filem. Dan bila dah tua sikit, dalam tahun 76, itu filem Noh yang pertama, iaitu dengan Jin Samsudin, Datuk Jin, filem Menanti Hari Esok. Dan Noh perhati ya, semakin tua, semakin laku pula. Bila muda dulu tak nak, tak tahu kenapa kan. Alhamdulillah lah, makin tua makin laku. Tak minta sampai umur 70 tahun ke 80 tahun ke, kalau makan apa jamu-jamu kan, insyaAllah. Bunyi si burung murai, ibu hati meliek kampung.
Dulang minta lomang tak pulang nak pulang dah pulang congang congang. Walau macam mana no sibuk menguruskan perniagaan no, tak lakon menyanyi no tetap tidak lupakan tanggungjawab no sebagai seorang ibu kepada anak kesayangan Nur Abdul Qayyum. Dalam satu hari itu sekurang-kurangnya tetap satu jam Nur akan mengambil masa untuk bersama dengan Qayyum untuk tanya dia tentang pelajaran dia, buat homework dengan dia ataupun main komputer game dia dengan dia. Dan hari Minggu tetap Nur akan membawa dia bersiap-siap shopping ke, pergi makan-makan ke. Sebab pada Nur, untuk kemesraan seorang ibu dengan anak tu mesti erat. Ibu tu bukan setakat seorang ibu tapi sebagai seorang kawan, seorang konfidan, ya, semua boleh terdapat dalam seorang ibu. No ada tanya cerita-cerita Qayyum apa dia nak jadi bila dia besar nanti. Dia cakap dia nak jadi seorang astronot. Dan No sebagai seorang ibu, No akan didik supaya Qayyum akan menjadi seorang yang berjaya pada satu hari nanti. Ramai peminat Nur yang tanya-tanya, ya, sama ada Nur masih menyanyi lagi atau tidak. Ya, Nur masih tetap akan menyanyi sebab ramai yang masih mahu melihat Nur menyanyi. Dan ini adalah satu bidang yang amat Nur minati. Walaupun Nur tak ada album sekarang ni setakat ni, kenapa tak tahu, sebab mungkin diorang tak nak rekod Nur kan sebab dah tua, dah gogek kan. Yang sekarang semua yang muda-muda. Tapi idaman Nur untuk meragangkan album lagi memang ada. Dan insyaAllah satu hari nanti mungkin Nur akan meragangkan album. Pengalaman manis yang tak dapat Nur lupakan adalah sebuah pertunjukan di Jepun, iaitu Pan Pacific Song Festival tahun 1990, dan khas untuk peminat-peminat Nur sebuah lagu dari festival ini. Yeah.
Ada kata kesana. Tentang modeling. Ya, Nur mula-mula kerja Nur dengan jadi seorang pegawati. Sekarang Nur tak model dah sebab apa mahal sangat. Orang tak terlarat nak bayar. Mahal sangat. Hingga awak lupakan kebahagiaan hari esok. Memiliki rambut yang cantik sangat penting bagi saya. Kini terdapat syampu yang menjadikan rambut saya selembut dan secantik ini. Syampu Lux dengan minyak sutra. Lux memperkenalkan suatu penemuan baru. Syampu Lux baru. Penjagaan rambut. Ini ataupun siapa yang minati dunia seni ini. Ya, dunia seni ini bukan glamour ya. Ramai fikir dunia ini memang senang dan sentiasa menarik ataupun glamour lah. Kadang ada satu filem pun publicity-nya kemain kan. Tapi kita bukannya setakat publicity saja. Dunia seni ini amat susah untuk kita ceburi sebab kalau kita ingin menjadi seorang berjaya, kita mesti mempunyai disiplin dan niat untuk mencapai sampai ke tahap atas iaitu berjaya. Walaupun Noh sudah lebih kurang 15 tahun menceburi dalam bidang seni ini, Noh masih lagi mempelajari dan sentiasa memperbaiki bidang yang Noh ceburi. Dan jadi untuk semua penyanyi-penyanyi dan pelakon-pelakon yang baru ya, sekarang ramai penyanyi dan ramai pelakon. Itu memang elok, tapi sentiasa bekerja keras dan berdisiplin. Dan untuk peminat, inilah sebuah lagu terakhir dari Nur, Pelangkah Seiringan. Sebuah lagu berduet bersama kawan seperjuangan Nur, iaitu Sudirman. Dan sedikit tentang Sudirman. Dia adalah kawan yang rapat sekali dengan Nur. Bersama-sama kita memulai bidang nyanyian dan kami mempunyai prinsip yang sama. Sebab itu kami kalau bekerja pun memang sentiasa bersesuaian. Sebab prinsip kami ialah berdisiplin dan bekerja keras tak kira waktu dan hari. Dan Sudirman, wherever you are, take care, and we all miss you. Malam ku terbuka.
Bila punya cerita, kisah suka.